Halo semuanya, bersama Dimensi Apip lagi di sini dan kali ini saya akan nge-review satu buah iPhone yang harganya 100 ribuan aja cuy ya. Ini benar-benar 100 ribuan ya. Ini adalah iPhone 4 yang versi CDMA yang FDO, CDMA FDO. Harganya lebih murah dari yang GSM. Ini dirilis tahun 2011 ya, setengah tahun sesudah iPhone 4 yang versi GSM. Perbedaannya dia nggak ada slot SIM-nya di sini. Kalau yang GSM ada di sini. Kalau ini tertanam di dalam ya. Micro SIM-nya. Dan ini penampakannya dengan layar 3,5 inch ya. Layarnya. Oke, kita nyalakan saja. Nah, ini dia. Kondisinya masih mulus banget ya, cuy. Ini storage-nya 32 GB dengan RAM 512 MB ya. iOS-nya upgrade sampai 7,1 saja ini. Bisa kalian cek. Oh, nah ini dia. Tujuh koma satu dua ya. Oke. Kondisinya masih lumayan mulus ya. Masih sangat lumayan mulus. Bisa buat main game-game jadul lah. Game-game snack. Oke. Nah, ini dia. Tap to fly. Gerakannya masih patah-patah ya. Maklum ini. HP jadul sekali. Sudah 10 tahun hampir ya. Kalau iPhone 4-nya kan sudah 10 tahun. Kalau ini 10 tahun kurang dikit lah. Oke. Oke, ini untuk proteksi layarnya sudah menggunakan Corning Gorilla Glass ya. Lumayan ini. Dan untuk chipsetnya menggunakan A4 yang dengan fabrikasi 45 nanometer dengan kecepatan 1,0 GHz. Terus ini tadi RAM-nya 512 MB dan storage-nya 32 GB yang unit yang saya pakai ini. Kemudian untuk modul kameranya kamera belakang 5 megapiksel dengan perekaman video 720 di 30 fps ya. Dan untuk kamera depan itu kalau nggak salah ini cuma ini ya, PGA, saya lupa ini apa spesifikasi untuk kamera depannya. Nah, ini untuk hasil perekaman kamera dan hasil fotonya bisa kalian cek setelah video ini ya. Ini masih lumayan bagus lensanya. Nah, ini dia. Oh, SpongeBob SquarePants. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini bagi yang belum. Like video ini dan komen di kolom komentar. Terima kasih. Untuk ukuran 512 MB, lancar banget nih ya sob smartphone ini. Saya buka beberapa aplikasi ini, masih smooth lah, lumayan lah. Dan ini perekaman dengan iPhone 4 100 ribuan kamera depannya ya. Seperti ini penampakannya. Perekaman kamera belakang iPhone 4
100 ribuan cuy, masih bagus banget deh. Yang ini juga menggunakan mic bawaan asli dari iPhone 4 nya. Apakah masih kedengaran suaranya? Ini hasil kameranya.